Lagi manasin loko nih lur, lokomotif kereta api Gumarang. Jalur 6 masuk KRL JR 2058 arah Kampung Bandan. Jalur 3 loko pulang. Lokomotif X kereta menoreh pulang ke Depo Cipinang. Jalur 2 masuk dinas rangkaian kereta api Jayabaya yang nantinya akan diberangkatkan dari Pasar Senen menuju Malang via Semarang-Surabaya. Oh, masih ada yang pakai pintu kupu-kupu nih. Kereta api Jayabaya dengan kelas eksekutif dan ekonomi. Thank you.
Jalur 1 tersedia kereta api Jayabaya. Jalur 3 melintas langsung KRL Komuter Line menuju Cikarang. Jalur 3 melintas langsung Komuter Line arah Bekasi. Dan di jalur 6 juga ada KRL tuh yang masuk. Jalur 6 arah Kampung Bandan, JR 205134. Jalur 3 masuk rangkaian kereta api Singhasari. Kereta api Singhasari nantinya akan melayani relasi Jakarta Pasar Senen Blitar dengan kelas ekonomi dan eksekutif. Ya, ini jadi jalur 1 kereta api Jayabaya. Jalur 3 kereta api Singhasari. Ya, jadi ini jalur 1 kereta api Jayabaya menuju Malang via Semarang Surabaya diberangkatkan.
Kereta api Jayabaya diberangkatkan tepat pada waktunya dari stasiun Pasar Senen. Jam 13.58 di Poinduk, Yogyakarta. Nah, ini kereta api Argo Cirebon dari Cirebon tujuan akhir Jakarta Gambir, bawa kereta wisata. Jalur 7 kereta api Bangunkarta dari Jombang, tujuan akhir Jakarta, Pasar Senen. Kelas eksekutif dan ekonomi.
Itu Bima sama Jayakarta balapan nih teman-teman. Bima dan Jayakarta balapan. Keduanya arah Surabaya. Bima Jayakarta melintas 1721. Setelah Jayakarta melintas jalur 7 masuk kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan akhir Jakarta Pasar Senen via Banjar Tasikmalaya Bandung. Nah ini dia kereta api Serayu. Dua nol tiga dua puluh nomor pendeknya. Kereta api Serayu persiapan diberangkatkan. Apa sih lokomotif favorit teman-teman? Nah ini jalur 4 persiapan Argo Bromo Anggrek. Tapi sepertinya Serayu duluan yang berangkat. Thank you.
Ini papasan dua kereta, jalur 4 kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya sebagai KA1. Oke, ini jalur 2 melintas langsung kereta api Argo Cirebon, Jakarta Gambir Tegal, kelas ekonomi dan eksekutif. Wah, loko Jember 20324 C39812. Wah, jarang-jarang nih loko Jember lewat sini. Wih. Gaspol, siap. Oke, ini langsung saja jalur 4 Argo Parahyangan dari Bandung. Kereta inspeksi 3 terdiri dari 3 kereta. Ini KRDH hidrolik. Baru saja pulang sehabis inspeksi di Sukabumi. Warna livery-nya keren banget, Bro. Bentar lagi akan dipulangkan ke Ipo Cipinang.
Sebelumnya ini ada lokomotif pulang 206-1378. Wah, Mataram bawa kereta panoramik, mantap. Kereta api Gajayana ditarik lokomotif favorit saya lagi 206-1511 Gajayana kelas eksekutif. Kereta luksurinya masih perawatan, jadi nggak bawa luksuri. Jalur 8 rangkaian dinas kereta api Majapahit ditarik lokomotif 201-8906-78R. Yo, tipe induk Madiun. Kereta api Majapahit nantinya akan melayani relasi Jakarta Pasar Senen Malang. Kereta api Senja Utama Jogja.
Relasi Pasar Senen Jogja kelas premium dan eksekutif. Jalur 4 masuk kereta api parsel yang sepertinya akan tunggu disusul kereta api jarak jauh. Oh enggak, langsung. Jalur 6 lokomotif pulang ke Depo Cipinang. Lok pulang 201-8315. Depo Purwokerto. Kereta api barang 206-1386. Ini sepertinya kereta api barang dari Lemah Abang, tujuan akhir Jakarta Tanjung Priuk. Bawa gerbong datar kosongan dari stasiun Lemah Abang Cikarang Dryport. Coba hitung berapa jumlah gerbongnya, teman-teman. Depo Jogja melayani kereta api parsel utara relasi Jakarta Gudang Surabaya Pasar Turi. Oke, ini ada kereta api Purwojaya dari Cilacap. Purwojaya dengan kelas eksekutif. Oke, jalur 1. Ini kayaknya kita ketutupan ya. Jalur satunya Argo Bromo Anggrek. Bang Bakul Peso, terima kasih. Bentar ya. Jalur 1 kereta api Argo Bromo Anggrek, tapi mohon maaf terhalang dengan kereta api Purwojaya ini.
Jalur 1 Argo Bromo Anggrek KA4 relasi Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi. KA298 parsel utara tujuan Surabaya diberangkatkan. Jangan lupa untuk berikan duit kepada